Hai, assalamualaikum. Nama aku Ani Aswani. Okey, aku ni salah seorang admin untuk tim Israel Adventure lah. Jadi untuk hari ni aku nak cerita tentang aku nak huraikan tentang macam mana nak pilih trip yang okey dengan kemampuan kita, dengan kita punya bajet semula. Jadi aku nak huraikan cara-cara pemilihan trip. Okay, sebelum korang tengok video ni, make sure korang like, share dan subscribe, okay? Kalau tak penat dia aku ni, ha. Hanya aku kat puncak panti ni. Kita duduk minum sekejap. Firstly, aku nak korang pilih trip ikut kemampuan diri korang, eh. Apa tu mengikut kemampuan diri korang? Okay, mengikut kemampuan diri kau tu maksudnya, engkau first timer. Tapi tiba-tiba member kau yang dah expert ajak kau pergi tahan. Kalau kau ikut pergi tahan tu maksudnya kau gila lah. Sebab kau newbie lagi tau, newbie. Ada je orang buat tapi dia tahu kemampuan diri dia. Maksudnya dia tahu stamina diri dia. Jadi kat sini, kalau kau nak pilih trip, kau pilih trip yang mengikut kemampuan diri kau. Okey, apa tu mengikut kemampuan diri kau? Maksudnya kau yang tahu stamina kau macam mana, kau punya badan macam mana, kau punya kekuatan macam mana. Jadi itulah, kalau misalnya kau beginner, aku tak suggest kau try trip yang bermalam ke trip yang susah-susah. Kau try dulu trip yang depek. Naik pagi, balik petang. Ini macam itulah. Iaitu yang pertama, mengikut stamina kau. Maksudnya kau pilih trip mengikut kau punya kesesuaian lah, level kau beginner. Kau try lah bukit-bukit dulu, gunung yang senang-senang. Lepas kau dah expert, dah mahir, barulah kau try yang trip camping ke, trip bermalam, yang kompres ke, itulah tak lah. Asalkan kau tahu kemampuan diri kau. Guide tak tahu kau punya kemampuan. Gogo pun tak tahu kemampuan diri kau. Kawan-kawan kau pun tak tahu. Yang tahu diri kau adalah kau sendiri. Okay? Jadi yang kedua adalah pemilihan trip berdasarkan harga. Okay, harga ni aku suka. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebabnya harga ni setiap gogo berbeza, eh. Walaupun gunung yang sama, tapi setiap gogo berbeza harga dia. Gunung yang berbeza, gunung yang berbeza, harga yang berbeza dan juga gogo yang berbeza pun memainkan peranan jugalah. Ada yang gogo letak harga murah, ada gogo letak harga mahal. Yang itu kau kena tahu. Kalau murah kau kena tengok. Takut murah sangat, dia tak sediakan permit ke, dia tak ada sediakan makan ke. Lepas tu kalau yang mahal tu, kau kena tengok lah. Ada sediakan permit ke, makan ke, baju ke. Yang itu kau kena tengok lah. Macam biasa, sebelum ni aku pergi Mount Okil tau. Lepas tu tak Mount Okil, aku punya, yang aku pergi ni RM85. Dia siap apa? Siap transport, makan light breakfast, ada lunch pack, ada apa lagi? Basic first aid. Lepas tu ada juga tim lain yang buat Mount Okil seminggu sebelum aku masuk. Adalah tim lain, aku tak nak sebut nama. Dia buat RM100 tapi tak ada lunch pack, tak ada breakfast. Tak ada tu semua yang aku cakap tu. Maksudnya kau pergi kosong dengan dia tak bagi tahu kena bawa air berapa. Go-go tu aku bukan tak suggest kau ikut. Kalau kau nak ikut terpulang sebab itu duit korang. Tapi kalau boleh ikutlah go-go yang kau akan rasa selamat. Ianya go-go sebenarnya yang bertanggungjawab untuk the whole trip, bukan guide. Guide tu dia cuma bawa je orang. Memang kita ni tanggungjawab dia. Tapi go-go pun memainkan peranan. Kalau dah go-go tinggalkan line up. Apa maksud dia? Maksudnya gogo tu tak bertanggungjawab lah, betul tak? Jadi kalau kau nak pilih trip, ada setengah gogo memang harga kau-kau dia bagi. Tapi dia punya servis TikTok. Tu kau boleh ikut. Kau kena tengok lah. Kau search je dekat FB. Misalnya gogo kan. Kau search ada tak TikTok? Apa TikTok? Okey ke tak? Kau kena tengok. Kalau gogo Israel Adventure, kau tengok Israel Adventure. Ramai tak yang tag dia? Ramai tak yang bagi feedback pada dia punya trip? Dia macam tu. Kalau kau nak compare kan. Kalau aku pilih harga yang include semua. Jadi aku tak payah pening-pening. Semua dah siap ada permit, siap ada bayaran guide, siap ada bayaran four wheel. Kalau ada four wheel. Lepas tu ada makan, ada light breakfast. Aku akan pilih macam tu. Sebab itu lagi better lah. Sebab kita kiranya datang, tak payah nak pening-pening. Kita just bawa kita punya barang peribadi sahaja. Okay, sebelum aku sama yang ketiga ni, korang wajib like, share dan subscribe tau. Kau nampak ni, ayah aku masih panas lagi ni. Tolong tau, share dan subscribe. Subscribe tu penting. Sekejap aku minum dulu. Okay,
Okey, yang ketiga pula, cara untuk pemilihan trip. Okey, untuk beginners lah, aku ni pun kategori newbie eh, kategori newbie. Okey, untuk beginners, aku suggestkan korang pilih trip day pack. Dalam hiking ni, dia ada day pack, ada camping dan juga ada compress. Yang hiking dengan compress ni, aku tak suggestkan sebab untuk yang newbie macam aku ni, memang kalau untuk compress tu memang mustahil lah. Lepas tu kalau untuk hiking camping tu pun aku rasa macam tak confident. Sebab apa? Sebab nak angkat load. Bila kita hiking ni, kita kena bawa baju kita sendiri, barang ration kita sendiri, kita kena bawa load. Jadi aku tak suggestkan untuk yang newbie terus join pada trip camping. Aku suggestkan korang join dulu trip daypack. Daypack pun ada macam-macam gunung pe. Gunung Datuk ada. Kalau kat Johor ni, Panti ada. Pelepah Kiri ada. Muntaha ada. Itu semua antara gunung-gunung yang daypack lah. Kalau dekat area Kota Tinggi ni. Area JB. Area Johor Bahru. Sebab aku asal JB, jadi aku suggestkan lah. Kalau korang nak training dulu, tak nak main gunung, korang boleh training dekat Bukit Tis, Tasik Biru, mana lagi? Gunung Pulai. Ini semua yang level-level beginner selalu cuba dulu. Jadi macam diri aku sendiri, aku beginner. Jadi aku memang start daripada naik bukit-bukit tu dululah. Baru aku start naik bukit yang hardcore. Daripada ketinggian 300 meter, aku naik 400. Daripada 400, aku naik 500. Daripada 500, naik 600. Dia macam tu. Walaupun bukit, kadang ada bukit yang susah. Jadi, kau jangan underestimate bukit lah. Kalau kau rasa kau mampu, kau teruskan. Kalau kau tak rasa tak mampu, kau balik training lagi. Sebab bila kau pergi trip compress ke, trip camping ke, tapi kau tak larat, kau tak mampu, kau pay habis. Kau bukan sekat nyusahkan diri kau. Kau nyusahkan guide, kau nyusahkan buku, dan kau akan nyusahkan tim kau sendiri. Dalam satu grup tu, semua kena tunggu kau. Jadi, at least sebelum kita join apa-apa trip sekalipun, kita kena prepare diri kita. Itu sebab aku cakap ikut kemampuan diri. Kita kena prepare diri kita, kita kena exercise dulu ke sebelum kita nak join trip-trip yang hardcore-hardcore. Kita kena prepare dululah. Sebabnya dari situ barulah kau confident. Memang tak dinafikan. Bila kita hiking ni, kecederaan tu memang tak dapat dielakkan. Kadang-kadang lutut tergalih, terselio, tak sengaja kan. Benda tu semua memang orang kata apa, memang tak dapat dielakkan. Tapi kalau boleh elakkan dari PY melampau, maksudnya kau sampai tak bernafas, tak boleh, susah nak bernafas, sampai kaki kau krem sebab kau tak ada preparation. Kalau boleh elakkan, elakkanlah. Sebabnya sweeper punya kerja memang sweep korang. Tapi dia memang takkan marah. Tapi macam aku cakap lah, daripada kita nyusahkan orang, baik kita standby diri kita, kita prepare diri kita. Macam aku pun selalu PY. Aku selalu ikut belakang orang yang slow-slow je. Sebab aku memang macam tu. Nak cover daripada PY kan. Jadi macam tu lah, kita kena pandai lah. Jangan ikut pace orang, ikut pace sendiri. Kalau kawan kau laju, biarkan. Kalau kawan kau ajak trip hardcore, kau fikir balik. Kawan kau tu dah biasa. Kalau kau ikut dia, confirm kau kena tinggal. Ramailah member tinggal dekat, member tinggal member kat track. Jangan risau, memang ada je aku nampak. Kau tak payah risaunya. Jadi, sebelum kau join trip-trip yang kau rasa hardcore, better kau pilih dulu trip yang kena dengan jiwa. Bukan kena dengan jiwa lah, kena dengan stamina kau, kena dengan duit kau, kena dengan kau punya keadaan diri. Kalau kau dah ready nak ke camping atau compress, then it's up to you lah. Kalau kau memang budak-budak runner, tiba-tiba nak buat compress, silakan, tak ada siapa marah. Duit korang, korang yang pilih. Tapi ni aku just nak bagi tahu pasal pemilihan trip lah. Trip yang betul. Janganlah kau beginner, tiba-tiba kau pergi trip tahan. Itu gila namanya. Kalau kau beginner, tiba-tiba kau nak pergi trip compress. Trip compress tu misalnya 2 hari 1 malam, tapi dia buat 1 hari. Masuk 3 pagi, keluar 3 pagi. Itu trip compress eh. Jadi kalau kau beginner, takkan kau terus nak buat macam tu. Trip compress ni tak ada rehat eh. Rehat pun setakat 5 minit, 10 minit untuk makan, lepas tu gerak lagi. 5 minit, 10 minit, sebelum makan, terus gerak lagi. Lepas tu kau kena jalan seorang-seorang. Berani? Kalau kau berani, it's okay, tak ada masalah. Jadi kat sini aku nak korang, pemilihan trip tu macam tu lah.
kena make sure kena dengan keadaan diri korang. Aku ni pun tak pakar mana, tapi aku suka pilih trip yang harga dia semua tu dah masuk. Kau dah tak payah pening nak cari lunch pack, kau dah tak payah pening nak cari breakfast, kau dah tak payah pening pasal permit. Lagi satu pasal permit. Kalau trip tu dia ada tulis permit, make sure kau tanya Google 2 hari atau sebelum 3 hari sebelum kejadian. Make sure kau tanya Google, boleh tak saya nak tengok permit pejabat hutan? Kau dia kata, tak boleh, kita memang tak benarkan. Kau issue balik, saya bayar permit, saya berhak tengok, saya boleh tengok. Jadi kalau kau minta dia bagi, then nama kau ada, okey lah. Tapi kalau nama kau tak ada, kau issuekan kenapa tak masukkan nama kau. Sebab bila pasal permit ni, kalau ada orang pejabat hutan buat ronda, kalau diorang naik, tertangkap, nama kau tak ada dalam permit, memang kau kena compound lah. Sekarang compound RM10,000 eh. Kalau semua yang dalam tu tak ada permit, bagi-bagilah RM10,000 tu. Itu kalau dia suruh bagi-bagi. Kalau dia kata seorang RM10,000, menangislah kau nak bayar. Okay, itu saja untuk kali ni. Jadi korang jangan lupa like, share dan subscribe. Okay? Sendawa. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wajib, okay, wajib. Penat ni aku terangkan ni. Nanti next video aku akan terangkan macam-macam lagi. Tapi untuk sekarang ni kita santai-santai kat panti ni. Aku terangkan ni je lah. Kalau korang rasa tak faham, korang boleh isukan, korang boleh komen kat bawah. Aku akan cuba reply. Jadi kalau siapa yang nak tengok pemandangan panti, kejap lagi aku akan bagi view panti, korang boleh tengok. Okay? Siapa yang nak datang hiking kat sini, korang boleh naik panti tengah, panti barat, panti timur. Utara. Utara. Batu Tinggi. Dengan Batu Tinggi. Batu Tinggi tu lawa. Jadi kalau korang buat trans panti, korang dapat semua panti. Tu tapi pewai sikit lah. Sebab naik pukul 6, turunnya pukul 6. Macam tu lah. Tapi kalau nak rasa, okey je. Okay? Jadi kita jumpa next video. Okay, bye-bye. Jangan lupa like, share dan subscribe tau.